apa untuk berbalik Sibu. So kami sudah bergerak daripada Miri tadi jam berapa? Jam 11. So sekarang ini kami ikut jalan lama sebelum masuk ke jalan Pondok pergi Bintulu. So okay guys, let's go. 2 jam guys, 2 jam. Kalau kamu tinggal di sebelah sana nih guys, yang untuk kalau ikut jalan lama nih kita akan tinggal laut lah, sebelah dia dekat dengan laut sejak pantai. So kalau kamu tinggal begini ya dia lah nih, ada pantai-pantai dia guys. Semoga manis-manis. Jalan di sini nih guys, ada banyak lori lah, itu adalah susah sikit lah kalau mau potong dia. Tapi kalau mau lagi senang sikit, kita akan jalan ikut Panbulmi punya yang baru lah, ya two way lah, ini macam highway sudah. So kalau mau tengok, nah ini ada lori Petronas macam-macam lah guys. Oke okay. Geng, kita sekarang pergi ke simpang jalan untuk mau pergi jalan apa lah, Panbulmi lah, macam simpang Kejapil kan apa tadi, sinabak tadi. So beginilah, kita lalui jalan kecil dulu sebelum sampai ke jalan Panbulmi dia. Berapa menit tuh? Lama lagi tuh. Inilah dia yang kita lalui pas jalan kecil dulu guys. Avoid to lorry apa avoid? Mengelak. Mengelak lorry. Tapi sini pun ada lorry juga guys, yang penting lah. Lorry pun mau tumpi sini yuk. Tapi lorry sampah. Jarang masuk. Kita ikut jalan kampung dulu nih guys. Kita baru jalan ya pak, baru sekejap lagi akan masuk pergi jalan apa lah, Panbi. So depan tuh siapa tuh, nah depan itulah dia jalan Panbi ya guys. Kita masuk sudah, oke. Oke guys, kita balik ke Bintiri. Thank you.
berhenti di tepi jalan. Akan menuju ke Bintulu. Sikit lagi mau sampai ni ya. And you? Apa mau cakap apa? Hello guys. Jadi driver. Okay lah betul. I driver. Saya penumpang. No, penumpang. Co-pilot. Saya in charge itu map and bagi tahu tempat ini apa, ruang panjang ini apa, itu saya punya tugas. Okay. Here we go. Kami ikut jalan Pomponio sedang. This is Aurora. Okay. Nampak cantik kan Pomponio nya. Ini dua. Kami datang sini.
tahun tuh. 1.3. Hah? KM. 1 apa? 1.3. 113. Okay guys, kita sudah sampai. Dan kita mau pergi mana nih? Tanjung Kidurung. Di Tanjung Kidurung dulu, mau ambil barang.
Pasu baru teruskan perjalanan pergi ke Cebu pula. Okey. Sekarang kita meneruskan perjalanan lagi dari Bintulu ke Cebu. Last part apa lah? Nih kamu tengok tu guys, depan tu ada anjing. Ada papi guys, dia bawa papi dia. Hai, Bella nama dia. Bella, Daddy. Kalian tengok tu, yang dekat Facebook tu. Daddy sayang Bella. Kalian tengok tu. Tunggu Francis tu. Okay. Perjalanan kita ke sana di Cebu ni guys, 2 jam lagi lah. Ada lebih kurang 188 km. Tapi kita santai-santai saja lah. Kalau saya mengantuk, saya suruh bini saya apa drive itu saja. Okay guys. Mantap guys, mantap. Nantilah kita. Okay. Yes. Kami sudah sampai di Cebu guys, dalam lebih kurang jam 5:30 tadi. Okay, so inilah destinasi terakhir kami. So kami akan singgah makan dahulu sebelum bergerak balik ke rumah lah. Ke rumah pun dalam lebih kurang 1/2 jam kali ya. So kami akan singgah sini Cebu Jaya dulu guys, cari-cari makan, beli barang apa yang patut. Okay guys, see you in next video. Close doors, I'm a fool for your love.